Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orangnya unik, guys. Harga merakyat sekali, guys, ya. Buat teman-teman. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Arifnaon TV, ya. Channelnya Bakul Boy paling kokil. Ya, jadi di video kali ini ya, saya kebetulan baru jalan-jalan juga dari Banjarnegara. Dan kali ini ya, saya sekalian mampir ke tempat teman saya ya, namanya Mas Armin. Nanti kita gerbek ya, seperti apa kualitas ikan koi-nya. Ya, nanti kita tanya-tanya juga untuk harganya. Ya, nanti pokoknya kita review semuanya, guys. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe ya, supaya channel ini lebih baik lagi. Salam koi lover untuk persaudaraan. Langsung aja ya, kita ke videonya, guys. Oke, guys. Nah, ini tempatnya itu di ya, ini kebun ya, sawah ya tempatnya. Ya, nanti kita langsung aja ketemu sama orangnya. Ya, seperti ini ya, cukup sederhana ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan ikan koi ya, tidak usah ribet-ribet lah. Yang penting kita punya alat dan bahannya. Salam koi untuk persaudaraan. Langsung aja kita masuk seperti apa? Ya. Nah, ini tempatnya, guys. Seperti ini kondisinya. Ya, di sana sawah, ya kebun. Nah, seperti ini ya tempatnya, Mas. Siapa nanti kita kenalan aja langsung. Orangnya masih muda, guys, ya. Nah, kita kenalan aja langsung dulu sama orangnya, guys. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orangnya unik, guys. Mas, namanya siapa, Mas? Nama saya Armin. Armin ya. Jadi masnya namanya Mas Armin ya. Di sini tempatnya di mana, Mas? Alamat lengkap RT5 RW5, Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Oke ya. Buat teman-teman yang membutuhkan ikan koi bisa ke alamat itu langsung ya, Mas. Namanya apa? Armin Koi Farm. Oke, Armin Koi Farm ya. Langsung aja kita lihat ya untuk koleksi-koleksi ikannya ada apa aja jenisnya, guys. Ya. Langsung aja ke ikannya. Nah, di sini ya kayaknya ada ikan jumbo-jumbo ya. Ini ukuran berapa, Mas? Ukuran 35 sampai 60. 35 sampai 60 cm ya. Untuk jenisnya apa aja? Jenisnya ada Tancho Kohaku. Tancho Kohaku ya. Tancho Sangke, Maruten Soa, Hiuchuri, Kohaku Murni, Kurumo sama Soa. Oke, jadi di sini yang butuh ya paket lengkap di sini ada, guys. Buat teman-teman yang cari ikan berkualitas ya, jumbo-jumbo dan harga merakyat, Mas. Merakyat. Harga merakyat sekali, guys, ya. Buat teman-teman ya bisa datang langsung aja ke Armin Koi Farm ya di Banjarnegara. Nanti ada nomor HP-nya di deskripsi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada feed yang kedua. Ini jenisnya apa aja, Mas? Bisa ini, ditolong dimatikan. Okay. Di sini tersebut kohaku dengan warna yang sangat pedas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis apa aja tadi? Ada jenis kohaku. Oh. Shiro, Soa, Sanke. Size berapa, Mas? Size-nya ada size 10. Saya di sini cuma karyawan. Jadi saya tahu semua jenis. Oh, iya. Yang ada di sini terutama dan semua ukuran yang ada di sini. Kalau di sini jenisnya itu ada jenis yang tadi sudah saya jelaskan. Oh. Ukurannya ada 10 sampai dengan 40 cm, masih sangat rame. Jadi ikannya juga rame, orangnya juga rame, asik. Kalau ke sini ya pasti guyon, humoris dan sebagainya. Memang tempatnya sederhana tapi di sini menciptakan suasana seperti kita, walaupun pelanggan dan saya seperti itu, pokoknya seperti teman sendiri. Oke, mantap, guys ya. Buat teman-teman yang jalan-jalan ke sini ya, gratis kopi, Mas. Oh, kopi gratis. Gratis. Oke, ya. Udutnya juga gratis. Oke, udutnya juga gratis. Itu ada Mas Wahyu ya. Iya, ya. Ya, ini ada koleksi selanjutnya, guys. Di sini ada jenis apa aja ini, Mas? Kan baru ya. Oh. Baru sehari, makanya masih belum saya gabungkan ke yang lain. Di sini ada ikan Hana Susui ukuran 18-20 cm. Ada juga jenis
platinum, hari wake sama Gosiki. Ukurannya sekitar kurang lebih ya 25 sampai 28. Oke, untuk harganya berapa ini, Mas? Range harga untuk Hana Susui 50 ribuan. 50 ribuan ya. 50 ribuan. Dengan ukuran 20 cm ya? Ya, 20 cm. Untuk platinum hari wake Gosiki berapa kira-kira? Platinum saya pasang harga 250. 250 ribu, guys. Ya, putihnya bersih. Putihnya bersih. Jos. Jos. Jos gandos, moy. Untuk Gosikinya berapa, Mas? Untuk Gosiki saya kasih harga sama aja. Pokoknya ini 3.250-an sama. Yang gede-gede 250-an, guys, ya. Nah, tadi kita belum tanya harga yang besar-besar yang di sini ya. Ini berapa, Mas, harganya di sini, Mas? Di sini untuk harganya mulai 400 sampai dengan 1 juta. Oke, guys, buat teman-teman ya, dari kualitas seperti ini ya, harganya dari 400.000 sampai 1 juta rupiah. Jadi tinggal pilih ya, ukuran 35 sampai 60 cm, Mas ya. Yoi. Oke ya, jadi buat teman-teman ya, jangan sampai kehabisan ikan bagus. Ya, tanco-tanconya bagus-bagus ya, bodinya juga bagus di sini. Warnanya juga strong. Ya, ini baru angkat dari kolam lumpur, ha? Betul. Jadi airnya masih keruh. Masih keruh airnya. Untuk ikannya juga skinnya belum terlalu bersih banget karena ya maklum masih baru sehari angkat dari kolam tanah. Baru kemarin panen soalnya, Om. Oke, oke ya. Nah, kalau yang sini, Mas, berapa harganya ini? Sama. Ini ya sama. Yang sebelah sini juga sama ya harganya. 400 sampai 1 juta juga, tinggal pilih ya mau kualitas yang seperti apa, guys. Tergantung ya dengan anggaran dari teman-teman semua. Oke. Anggar 500 dapat 1 bisa. Anggar 1 juta dapat 1 juta, dapat 2 juga bisa. Bisa. Oke, yang siap. Penting disesuaikan dengan kantong Anda. Jadi di sini enggak usah terlalu takut kualitasnya bagus harganya enggak. Kualitasnya bagus tapi dengan anggaran seberapa seperti itu kita cari yang ukurannya lebih kecil. Harga masih bisa nego, Mas? Harga masih bisa nego. Oke, masih bisa nego, guys. Ya, buat teman-teman ya, langsung aja merapat dari Wonosobo ya, Banjarnegara dan lain-lain, bisa datang langsung ke sini ya, sambil ngopi. Kalau untuk harga kropiok kan ada, Mas? Kalau untuk pemula biasanya kan ada yang murah-murah. Kasih sih kalau kasih ya. Wih, malah dikasih, guys. Ya. Malah dikasih. Jadi, luar biasa. Misalkan pemula ke sini nih. Oh. Nanti ngambilnya ikan yang benar-benar sudah disediakan, nanti kerupuknya buat bonus. Oke, siap itu. Ya, mantap. Terus tergantung masih ada stok atau enggak buat kerupuknya. Biasanya kalau misalkan kerupuk di sini ini, Mas. Ini teman-teman semua. Ya, ini kerupukannya, guys. Ora genah ja. Udal bo. Ya, ini kropiokan untuk bonus-bonus ya, buat teman-teman yang kesini nanti bonus kropiokan pokoknya ya, full service ya. Jadi ya langsung aja datang ya, nanti saya taruh nomornya di deskripsi. Semoga bermanfaat video ini, semoga semakin maju, Mas ya, untuk usahanya ya. Salam ya. Koi lover ya. Salam. Oke, salam-salamnya buat teman-teman kita penghobi koi, Mas. Oke, salam buat sedulur koi seluruh Indonesia. Semoga semakin sukses, semakin lancar usahanya, ikannya sehat-sehat, tidak pernah kekurangan oksigen, kekurangan stok. Terus ya. Mungkin tetap satukan prestasi biar event-event bisa jalan, biar kita para pecinta koi juga semakin guyup rukun. Oke, siap. Penghobinya juga semakin banyak. Laris manis. Amin. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman koi lover ya. Jangan lupa subscribe ya. Semoga channel ini lebih baik lagi ya. Ditunggu komentarnya. Oke. Okay.